Podcast Obrolan Teknik. Hari ini saya Helmi akan memandu acara selama kurang lebih 10 menit obrolan kita bersama narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan salah satu dosen dari Teknik Mesin dari Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Pancasati Tegal. Beliau adalah Bapak Muhammad Agus Siddiq ST MT. Kepada beliau, monggo saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih sebetulnya tadi saya katakan, tapi alangkah baiknya karena tak pernah mengenal saya. Saya mengajar di UPS sejak tahun 2004, kemudian jadi dosen tetap 2008 dan sampai sekarang masih di Teknik Mesin dan UPS-nya. Sebetulnya sebelum UPS saya mengajar SMK di sekolah sebagai guru tahun 99 sampai tahun 2010. Jadi saya mengajar UPS juga mengajar SMK sampai tahun 2010 dan sampai sekarang ini hanya di UPS mengajarnya, meskipun di beberapa tempat. Di berita, entah di televisi maupun di media sosial, bahwa beberapa waktu kebelakang itu berita ramai dengan masalah kerangka kendaraan yang bermasalah. Sebelumnya ada tentang kerangka kendaraan bermotor, tentang kerangka esok. Kemudian beberapa waktu yang lalu, belum lama, itu tentang uji keselamatan dari kendaraan yang diproduksi oleh beberapa produsen seperti Daihatsu dan Toyota. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sebenarnya bagaimana sih standar kerangka pada sebuah kendaraan. Apakah untuk kendaraan bermotor dan kendaraan mobil mereka memiliki standar yang berbeda? Lalu bagaimana, kenapa bisa sebuah uji keselamatan bisa gagal atau tidak sesuai? Nah, hari ini akan dibahas oleh Bapak Agus. Oke. Sebelum kita bahas jauh tentang kerangka kendaraan, saya ingin mengulas sedikit tentang spesifikasi dan klasifikasi kendaraan. Pengaturan kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Kementerian Perhubungan tahun 1994 terkait dengan klasifikasi kendaraan, kendaraan niaga, kendaraan pribadi atau berupa, kemudian kendaraan yang kecil menjadi kemudian di kendaraan itu sendiri saya bagi menjadi empat kategori terkait dengan kerangka atau yang sebutnya sasis. Kemudian yang kedua ada engine atau mesin, yang ketiga adalah bodi yang menjadi bodi kerangka itu sendiri, kemudian yang keempat adalah sistem pemindah gerak atau pemindah tenaga. Dan yang terakhir sendiri kelistrikan pada kendaraan. Nah, kita bahas satu saja dulu tentang kerangka kendaraan dari kelima pokok yang ada bagian pada kendaraan. Kerangka merupakan sistem penunjang utama pada kendaraan. Seluruh bagian yang sebagai penopang yang berada di kendaraan ini baik itu bodinya, mesinnya, sistem penggeraknya, kemudian sistem penggerakannya, bahkan orangnya, orang itu harus berada atau ditopang oleh kerangka ini. Sehingga kerangka ini sangat-sangat penting sekali terhadap keamanan
keselamatan. Kita berbicara tentang keselamatan, sebetulnya pemerintah sudah membuat regulasi terkait dengan undang-undang keselamatan. Apapun sebetulnya produk yang dikeluarkan, baik itu digunakan untuk manusia, lingkungan, bahkan untuk hewan, sebuah produk yang akan dikeluarkan pasti mengalami uji kelayakan. Produk apakah itu bisa digunakan aman, apa dan seterusnya. Apalagi untuk kita manusia, bahkan untuk tumbuhan, bahkan hewan, pemanfaatannya itu apakah mereka dapat aman digunakan untuk mereka, bagi kita manusia terbit dan akan. Nah, sehingga sebelum produk kendaraan keluar dari pabrik, pasti dilakukan uji kelayakan. Baik itu uji kelayakan tentang keselamatan orangnya, baik itu keselamatan di jalan, kalau kendaraan keselamatan di jalan untuk orang lain, maupun keselamatan yang terkait dengan komponen-komponen yang ada sebagai penunjang kendaraan. Jadi komponen kelistrikannya apakah aman, komponen sisa-sisa kendaraan itu apakah aman, komponen semua apakah aman, dalam arti tidak korsel, tidak terbakar, dan seterusnya. Nanti selanjutnya adalah komponen pada penumpangnya, apakah ketika berada di dalam itu orang itu akan aman dan nyaman. Sekarang itu selain aman dan nyaman ya, karena pada kita anak muda biasanya kalau yang di oprek aksesoris atau biasanya banyak apa itu anak muda itu mereka lebih menyampingkan keamanan. Yang penting ya, yang penting itu kendaraannya unik tapi jauh dari keamanan ya. Misalkan mau bikin prok di PPK lainnya kecil, ketika melewati polisi itu atau cari daratan motornya diangkat, itu kan tidak nyaman dan tentunya aman. Asal unik ini sangat besar, maka harus selain unik harus nyaman dan aman. Dan kendaraan ketika keluar dari pabrik harus dilakukan uji kelayakan supaya aman. Kemarin kita tahu banyak produk ada motor Honda SL ini identik dengan bagian sasis yang injak tempat injak kaki, bagian dari injak kaki atau tempat produk yang injak ya injak kaki itu plongos. Sebetulnya faktor ini saya bilangkan di Facebook saya tentang SL ini, sebetulnya Honda itu kepengen supaya ringan ini. Karena ringan dan ringan, maka kecepatan motor juga bertambah. Sehingga ingin melepaskannya akan ringan. Dan tujuannya untuk dibuat seperti itu. Tetapi di sisi lain, karena kita tidak tegak yang tingkat porosinya tinggi, menyebabkan sasis pada bagian motor tersebut dan fokus ada peluru tambahan. Karena memang lebih tipis balanya dibandingkan sebelumnya. Ini banyak kejadian seperti ini sehingga langkah-langkah yang dilakukan di antaranya adalah mengganti bagian atau komponen tersebut menjadi lebih tebal atau sistem pengelasannya atau mungkin sistem pada bagian sambungannya itu dibuat menggunakan komponen yang lebih tebal. Nah, kita berlanjut pada sistem kendaraan untuk bisa menggunakan mobil sebagai kemarin kita tahu ada beberapa data-data penting. Kemudian yang sengaja membuat data bahwa sasis ini kuat, tetapi kenyataannya di lapangan bahwa uji coba ternyata sasis ini membahayakan. Kita belum bisa untuk percaya terhadap regulasi dari pemerintah lain ketika masuk ke kota ke Indonesia bahwa ini tertentu tidak dilakukan uji kelayakan, atau sebaliknya mungkin saja memang ada
yang mencoba membuat kegagalan produk itu diteruskan, ya, sehingga baru ketahuan bahwa sebenarnya produk yang tidak benar atau kurang pas dan melakukan uji produk menciptakan samping. Jadi pada kendaraan, ketika sebuah produk kendaraan mobil penumpang akan digunakan oleh masyarakat, oleh konsumen, dapat uji kelayakan dan dampak kanan apakah itu dihubungi tak berpandang-pandang dengan samping. Jadi ada dua hal pokok, tak berpandang-pandang dengan samping. Dan di dalam kendaraan itu juga juga ada orang yang maksudnya orang mainan yang mainan untuk uji bagaimana pertumbuhan boneka yang ada terhadap ketika terhadap rentakan, dan sehingga di situ ada iPad atau yang di depan kemudi untuk mengamankan untuk iPad sistem yang keluar ayam pelampung namanya apa ya iPad sakitannya. Nah itu beberapa uji coba yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan kedua ya, tapi penyebabnya dari satu. Nah dari depan kemarin mobil produk A itu cukup berhasil atau bisa tidak dari detek samping ini yang sebetulnya tidak lolos tapi tidak lolos. Memang tidak semua kendaraan itu diuji coba. Artinya gini, sebetulnya harusnya seluruh kendaraan yang akan menggunakan konsumen dari pabrikan harus mengalami uji kelayakan dan dampak. Ada salah satu perusahaan yang tidak perlu melakukan uji kelayakan, itu Rolls Royce. Itu buat berdasarkan pemesanan orang dan tidak perlu dilakukan uji tabrakan karena penyokongan penyokongan dan memastikan aman sehingga tidak perlu dilakukan uji kelayakan seperti mobil berupa mainan. Jadi orang itu khusus yang punya uji coba dan lakukan sendiri dan membuat mobil itu berdasarkan pemesanan yang tidak perlu dilakukan uji tabrakan langsung dipakai oleh konsumen karena memang ya tingkat kepercayaan konsumen terhadap mobil tersebut dan pemerintah terhadap tingkat keamanan, kenyamanan, keselamatan itu juga cukup bagus. Ini terkait dengan keselamatan ini memang lebih hal yang penting bagi kita seorang pengendara penumpang yang ada di dalam kendaraan supaya aman dan selamat bisa terjadi. Dan salah satu cara untuk menjaganya adalah tentu dengan jenis kendaraan yang aman ketika terjadi seperti itu. Itu kira-kira. Saya berasa kuliah 3 SKS mendengar penjelasan dari Pak Agus. Oke, tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Pak Agus terkait kerangka kendaraan. Yang ingin saya tanyakan, apakah jadi di Indonesia ini kan ada beragam macam produk kendaraan dari merek A, B, C dan sekian. Apakah masing-masing kendaraan itu punya standarnya masing-masing atau ketika mereka akan memproduksi sebuah kendaraan di Indonesia itu misalkan mesinnya tuh tebalnya tuh 10 cm misalkan atau berapa puluh cm? Apakah itu semua itu berlaku untuk semua produsen atau setiap produsen itu mereka punya standarnya sendiri? Misalkan saya nggak perlu pakai 10 cm ini karena saya pakai bahan A misalkan seperti itu bagaimana? Ya, regulasi pemerintah di mana pun kan tidak ada ketentuan jenis program jenis bahan yang mengatur secara pasti termasuk pada program tidak ada ketentuan itu karena akan uji coba ketika mobil itu diproduksi menjadi
sampai seberapa kuat berharga sebuah kemampuan kita. Dan juga pada gejala orang bagaimana kita keselamatan orang sehingga ada sistem yang tidak bisa dikasih dan juga ada para efeknya atau seberapa kita di atas yang ada di samping yang sudah ada BDS pelaku atau yang membuat seperti kenyamanan dan dapat dapat samping maka dengan kepala ini masih kembali tidak ada tetap tidak ada memang kenyataannya tidak pernah seperti itu kan ya komponennya semakin ringan semakin tinggi semakin mudah semakin mahal kenyataan tentu komponen itu dari sisi atau kecil sedikitnya dengan banyak kecil banyak komponennya ya kebalan dengan pelaku itu hanya 10,4 misalnya itu 2 kali tetapi efek tiba-tiba dengan punya mahal yaitu pelaku yang tebal pengecapannya lebih bagus komponennya yang lain dan juga tetapi tentu sebelum itu ada kecil kelayakan di Eropa ada yang disebut masjid jumbo 1, jumbo 2, jumbo 3, jumbo 4 dan sekarang itu jumbo ini terkait dengan fasilitas yang dimiliki dengan kendaraan jadi kalau sebelumnya itu salah ya di fasilitas ini ada jumbo 1, jumbo 2 itu adalah kebutuhan dari Eropa terkait dengan kendaraan itu saya umpamakan seperti hotel hotel bintang 1, bintang 2 dimana setiap bintang 1, bintang 2 memiliki fasilitas yang berbeda semakin tinggi bintangnya maka fasilitas yang diberikan semakin semakin tinggi semakin besar harga itu semakin mahal nah di Eropa misalkan kendaraan dengan sistem Euro 1 itu adalah kendaraan yang emisi gasnya ketentuan itu harus kemudian keamanannya misalkan ada ABS kemudian sistem remnya adalah yang manual menyempat ke sistem Euro 2 sistem remnya harus menggunakan rem hidrolik dan sistem anti-lock brake system biasanya ada tapi juga anti-lock brake system atau pengereman yang dikomposan sebelumnya yang oleh kemudian injeksi fluidisasi meningkat ke Euro 3 ada sedikit keamanan lagi keamanannya di power steering keamanan lagi di sistem listrikan dan seterusnya jadi kategori-kategori itu juga disebabkan seperti memang bisa memadu regulasi dari SNI ketentuan itu di Eropa itu ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dari kendaraan jadi kalau kendaraan Eropa jadi ketentuan dari pemerintah tentang harus ketebalannya yang ada yang mengatur adalah besar kecilnya kendaraan jadi tipe kendaraan dengan 4 roda berempat 5 itu kapasitas kendaraan yang lebar tinggi itu adalah tempat termasuk bis katakan bis itu jika tingginya lebarnya panjangnya akan dapat maksimal tapi niaga kerja itu ada pertemuannya lebar tinggi jadi yang waktu itu jadi macam bisa berapa ya pertemuannya itu tergantung dari mereka dari pertemuan yang seperti itu oke jelas juga penjelasannya jadi kalau untuk kendaraan di Indonesia itu belum ada regulasi tentang ketebalan dan bahan yang digunakan itu nggak ada. Ya. Gitu. Jadi semua yang dilakukan hanya ketika pengujian, ketika kendaraan sudah jadi itu akan melakukan pengujian entah dari depan, samping dan airbag kita di KBS-nya kan. Tidak berkenyataan. Kemudian
juga di belakangnya ada padat lah. Ya, hampir semua. Oke, bagian-bagian ketika nabrak, beberapa kali saya nabrak itu di belakang, dia balik lagi ya. Karena dia pakainya bahan plastik. Saya juga sempat berpikir apakah semua bodinya itu pakai plastik semua atau ada ketentuan biar mungkin yang di bawah lebih awan karena plastik seperti itu. Jadi sekarang tidak ada ya? Satu lagi, saya penasaran. Jadi kalau produsen kendaraan itu kan biasanya dia tidak hanya menyediakan kendaraannya hanya di Indonesia saja, misalkan dia juga produksi untuk di misalkan di Jepang, di India, di Malaysia atau di negara-negara lain. Itu apakah sama dengan model yang sama? Biasanya kalau yang saya tahu pasti mereknya tuh akan diubah sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kayak di India itu ada mobil yang persis banget sama mobil yang di Indonesia. Tapi apakah mesin di dalamnya, kerangkanya, apa segala macam itu sama persis dengan yang ada di Indonesia? Ya, betul. Pengalaman saya ada mobil yang sama di Indonesia. Sama persis. Yang pertama, dia sendiri berbeda daerah tersebut. Ada yang sama persis dan dengan daerah yang sama. Siapa juga saya ingat TRV itu di Malaysia, Indonesia itu punya mereknya sama persis. Kemudian seperti BMW hampir seluruh dunia dengan tipe yang sama. Nah,
di negara lain juga seperti itu, mungkin ada beberapa mobil yang sama persis, tetapi tentang kerangka, tapi ke mesin tapi gak apa-apa, ini juga jadi pengetahuan baru juga buat saya yang juga dan teman-teman juga mungkin yang masih awam terkait kendaraan. Kenapa sih di jalan tuh kayak Avanza sama Xenia, mereka tuh beda produsen tapi bodinya sama persis, ukurannya juga sama, Rush dengan Terios itu kayak saudara kembar mungkin karena mereka sama persis ya. Jadi seperti itu dari penjelasan Pak Agus. Oke, untuk segmen terakhirnya mungkin Bagus boleh kasih beberapa kesimpulan aja terkait kenapa sih kerangka itu jadi hal yang penting dalam sebuah kendaraan, pada sebuah kendaraan. Ya, seperti yang saya sampaikan, kerangka ini adalah penopang fungsi, penopang fungsi, penopang
Jadi buat teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan podcast dari kami. Untuk teman-teman yang tertarik nih dengan bagaimana membuat sebuah kerangka mungkin atau mempelajari tentang mesin, teman-teman bisa banget untuk bergabung dengan kami di program studi teknik mesin
Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer di Universitas Pancasila Tegal. Nanti akan ketemu juga nih mungkin selanjutnya dengan Pak Agus Sidik di sana. Terima kasih untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di POD selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.